Hi, I am John. Okay, so video yang lepas aku ada review satu barang daripada Yulanzi, iaitu Yulanzi PT3. So untuk review kali ini adalah aku nak review satu barang daripada Yulanzi lagi, iaitu Yulanzi VL49 LED RGB light. So ini adalah lampu dia, nampak kecil je, sangat-sangat kecil. Okay, so macam biasa aku terus straight forward. Okay, so let's go. Okay, kita mula dengan external view dulu. Okay, so kita tengok dia punya bahagian kotak ni. Okay, yang ni dia punya bahagian depan, Yulanzi VL49 RGB Mini LED Video Light. Okay, tengok bahagian tepi pula. Okay, bahagian tepi dia adalah dia punya color temperature. Ini dia punya color temperature, which is daripada 2500K sampai 9000K. Dia punya size bateri adalah 2000mAh. And dia punya RGB ada HSI control, which is hue, saturation and intensity control. And lampu ni sangat portable sebab dia ada magnet. So korang boleh attach korang punya lampu ni dekat permukaan besi. So bahagian tepi yang lain pula dia punya specification. So ini adalah dia punya specification. And bahagian lain pula, bahagian belakang adalah macam biasa, dia punya alamat, dia punya laman web semua. So bahagian atas adalah dia punya trademark, which is a small brand focusing on phone graphy. Okay, and bahagian bawah adalah dia punya jenama itu sendiri, Yulanzi. Okay, that's it untuk dia punya external overview. Sekarang kita akan buka kotak ni dan kita akan tengok lampu tu sendiri. Okay, so ini adalah dia punya lampu. So apa yang korang akan dapat kat dalam kotak ni adalah korang akan dapat lampu tu sendiri, which is Yulanzi VL49. Okay, next korang akan dapat charging cable, which is type A ke type C. Okay, which is nice lah, type C. And lastly korang akan dapat dia punya manual book lah. Okay, ni dia punya manual book. Okay, that's it. So kita nak tengok dia punya lampu dulu, yang lain letak tepi dulu. Okay, so ini adalah Yulanzi VL49. So kalau korang tengok bahagian luar, bahagian external lampu ni, which is lampu ni dia ada banyak slot shoe mount kat sini. So dia ada 3 slot shoe mount kat sini. So kalau korang nak attach something ke dekat shoe mount ni, korang boleh buat demikian lah, which is korang boleh attach korang punya microphone ke, ataupun korang kalau korang beli lampu ni lebih, korang boleh attach satu lagi lampu lebih tu dekat shoe mount ni. And kat sini dia pun ada juga untuk kita attach dekat kita punya mount lah, mana-mana mount lah. Okay, kat kamera ke ataupun dekat mana-mana ruang yang ada cord shoe. Okay, next kita akan terus ke bahagian belakang sebab bahagian depan ni aku rasa korang logically tahu apa bahagian depan ni, which is dia punya LED lah. Okay, so dekat bahagian belakang ni, ini adalah dia punya monitor untuk korang tengok lah dia punya bateri, dia punya color temperature dengan dia punya brightness. Sekarang kita nak tengok dia punya function port dengan button. Okay, so yang ni adalah charging port. Okay, next kita ada button down and button up. So ini button down, ni button up. So apa guna dia? Button down ni untuk turunkan korang punya color temperature ataupun color value, and button up ni untuk naikkan korang punya color temperature ataupun color value. Okay, so ini adalah option button lah, ataupun switch button. So function button ni adalah untuk tukar daripada mood CCT kepada mood RGB. So nanti kita tengok function button ni, dia actually dia ada banyak lagi function button ni. And lastly kita ada on off button. So dia punya on off button senang je, korang just tarik and tolak, macam tu je. Okay, okay, next kita akan tengok bahagian ni pula. Actually kat bahagian ni dia ada magnet. Okay, so aku akan ambil kunci aku, letak sini. So dia ada magnet, which is nice lah kalau korang nak attach lampu korang dekat permukaan besi. So that's it, settle. And now kita nak buka lampu ni. So kita on dulu lampu ni. Okay, once korang on lampu ni, so dia punya monitor ni akan menyala kat sini lah. Okay, sekejap aku turunkan aku punya brightness phone. Dia korang nampak. Okay, okay, apa yang tertera dekat monitor ni adalah dia punya color temperature, punya brightness and dia punya bateri lah. So korang boleh monitor korang punya bateri kat sini. Okay, so sekarang bateri aku full, brightness aku 100 and color temperature aku adalah 9000K. Okay, that's it. And sekarang ni actually aku ada dekat CCT mode, which is correlated color temperature. Okay, kita boleh tengok mode CCT dulu. Okay, now kita nak tengok dia punya function button yang aku cakap tadi ni, which is kita boleh tukar kepada RGB mode. Kita boleh pilih sama ada nak adjust color temperature ataupun nak adjust dia punya brightness. So sekarang ni aku ada dekat mode CCT, which is correlated color temperature. So untuk mode ni dia just main dengan color temperature je lah. So dia punya color temperature minimum dia adalah 2500K. And ni dia punya color temperature maximum dia lah, 9000K. So sekarang ni aku ada dekat dia punya brightness. So macam mana kita nak adjust kita punya color temperature? Kita tekan button ni sekali. So dia akan ada dekat kat bahagian color temperature lah. So korang boleh adjust lah color temperature korang, sama ada korang nak
turunkan dia ataupun korang nak naikkan dia. Okay? So sama je macam brightness, kalau korang nak turunkan brightness ataupun naikkan brightness, korang tekan button dulu sekali. And korang boleh adjust lah korang punya brightness, sama ada korang nak guna 50% ke berapa-berapa persen ke. Okay? Okay, that's it untuk mood CCT. Sekarang kita nak tukar mood dia daripada CCT yang sekarang ni, correlated color temperature, kepada RGB. So macam mana kita nak tukar? Kita hold button ni. So sekarang ni dia dah ada dekat RGB mode. Macam kau boleh tengok sekarang ni, dia punya lampu color apa ni? Ungu, ungu ke pink ni? 308. So dia bagi-bagian ni lah. So dia ungu nak ke pink lah. Okay, ungu nak ke pink. So dekat RGB mode ni, dekat monitor dia ni, dia terpapar color value. So ni adalah dia punya color value. Okay, dia pakai degree lah. Okay, so sekarang ni aku ada dekat 310 degree. Kau nampak simbol degree kat situ. 310 degree. Okay, 100% brightness. Dah turun dah satu bateri. Okay, tak apa, tak apa. Teruskan. So macam CCT mode tadi, kalau korang nak ubah korang punya brightness, korang just tekan je button ni. Kalau korang nak ubah korang punya color value, korang just tekan je button ni. So sekarang ni aku nak naikkan dia punya color value dia, which is kita boleh tengok kat sini lah, daripada start daripada 0 degree sampai ke 360. Okay, okay, yang ni lah dia punya last maximum dia, 359 degree. So dia dah 359 degree, dia akan balik ke kosong lah. So untuk 359 degree ni adalah color merah. Color merah. Okay. Okay, so begitulah seterusnya. Kalau korang nak ubah korang punya color value, ke just tekan je button up ni. Okay, kalau korang nak turunkan korang punya color value, just tekan je button down ni. Okay, so that's it. Very simple. Okay. Okay, so next kita nak tengok performance lampu ni dekat kawasan yang gelap pula. Let's go. Okay, nah sekarang dah malam, so kita nak test kita punya Ulanzi VL49 ni. Okay, so kita start daripada mode CCT. Okay, so aku akan tutup semua lampu yang ada and kita akan tengok dia punya brightness level macam mana. Okay, aku nak letak lampu sekejap. Okay, sekarang aku dah tutup aku punya lampu. Okay, semua lampu lighting kat depan aku ni, lampu. And sekarang aku akan on aku punya Ulanzi VL49 ni. Okay. So kita start daripada mode CCT. So aku akan on. Okay, so sekarang ni aku ada dekat 9000K ataupun 9000 Kelvin and aku punya brightness adalah 100%. So ini adalah 100% punya brightness. Wow, memang terang, serius terang. Okay, itu 100% dia punya brightness level. So sekarang ni aku akan turunkan brightness kepada 1%, 1%. Okay, kita start daripada bawah. Okay, sekarang ni 0%. Okay, aku punya color temperature adalah 9000K, 0%. Nampak tak? Tak nampak apa. Okay, so aku akan naikkan dia kepada 10%. So sekarang ni brightness level dia adalah 10%. Okay, jarak daripada lampu dengan muka aku adalah sedepa. Okay, and aku akan naikkan dia kepada 20%. Okay, yang ni 20%. Okay, 20% dah terang dah. Okay, yang ni 30%. Okay, 30% dah terang dah, agak terang, memang terang. Okay, sekarang ni 40%. Okay, tengok dia punya brightness level 40%. Okay, yang ni 50%. Okay, dah start nak silau dah. Okay, 60%. Yang ni 70%. Okay, 70%. Okay, dah terang dah, dah silau dah. Okay, 80%. Okay, dah terang dah, sangat terang dah ni. Okay, yang ni 90%, 90%. Okay, so ini 100%. Dah silau dah. Okay, dekat macam ni lagi dah silau. Ni jauh macam ni pun dah macam, oh dah silau dah. Apalagi dekat macam ni kan. So, okay. So, itu untuk dia punya brightness level untuk 9000K color temperature. So, sekarang ni kita akan turunkan color temperature tu sampai 2500. Yang ni 2500K. Macam mana? Okay. So that's it, settle untuk CCT mode. Sekarang kita pergi ke mode yang RGB pula. Okay. Okay, yang ni mode RGB. And color value sekarang ni adalah 259. Kita tengok sini. 259 color value dia. So which mean the color purple lah. Color purple yang ada biru-biru sikit. Okay. Okay, ini dia punya color value kosong. Okay. Kosong. Sekarang kita akan naikkan color value dia sampai dia bertukar warna lah. Kalau warna aku berhenti lah. Okay, sekarang ni color kuning. So dia punya color value adalah 41. So aku akan naikkan dia, dia akan tukar warna hijau. Okay, sekarang warna hijau, dia punya color value hijau 114. Okay, color value
Ini kita akan naikkan lagi. Okay, yang ni color purple. Yang ni baru pink. Yang ni pink. Okay, setakat ni itu je benda yang aku boleh expose, which is dia punya brightness, color temperature dengan color value dia. So kalau korang nak test sendiri lampu tu, nak pegang sendiri lampu tu, nak adjust sendiri lampu tu, so korang bolehlah beli sendiri lampu ni. Aku dah letak link dekat description. Okay, tekan je. And I think that's it for today. Thanks for watching. Have a nice day and bye. See you on the next video.